Ini dia. Okay, hari ni kita test dengan mount GoPro yang baru, yang kita orang baru beli ni. Try lah try. Kita tengok shot GoPro macam mana, lagi cantik. InsyaAllah lagi cantik lah. Ni ada barang dia, aku order tu. Yang aku cakap itu tu. Kalau korang tak tengok apa benda dalam ni kan, aku malah nak review sekarang. Untuk FPV aku. Alright, jom. Nah, pengayat buka. Okay gang, ini barang ke, alamak, nampak SOP je. Dia SOP ni. Ini barang untuk apa? FPV. FPV. Jom, hari ni kita layan FPV dekat sekitar studio kita. Salam. Assalamualaikum. Okay gang, selamat datang ke episod baru ke Hai Chin TV. Jom kita buka ya. Okay, hari ni kita nak main FPV dekat area sini. Okay, ni barang yang kita beli. Jom buka. Buka. Aduh, duduk bawah. Haran ni kecil je. Benda ni. Haa, leh benda. Ni tali yang kita pakai untuk sangkut. Benda yang kita nak testing hari ni. Kau buka dulu apa? Haa, leh. Mana dia, tali kita buka. Alright, benda tu. Pakai kat atas FPV aku, aku letak GoPro kat situ. So kita akan dapat dua kamera lah, GoPro. Ha, ini pun aku order kat sebab aku punya FPV apa, kipas dia ada yang dah bengkok lah. Ha, siapa yang tengok menonton video di Sabah, ha, kau tahulah sebab apa kan. Oh, kali hijau. Dah pasang ni. Mana drone? Okay, kepada yang pertama kali datang ke video kita orang, terima kasih kerana menonton. Kita orang ni adalah Hai Chin TV Team. Channel kita berkisahkan perjalanan hidup kami, tahun 2 ataupun dan beberapa team lain-lain lah. Salah satu benda yang kita orang minat adalah gadget lah kan. Ini drone. Kita mounting test lah, mounting. Mounting GoPro ni. Sebab letak dekat atas FPV ni. Untuk aku nak flykan benda ni. Jadi, ya mungkin orang yang dah biasa main benda ni, diorang dah akan pakai benda ni juga. GoPro letak dekat atas FPV ni. Tapi kita orang baru nak try. Baru nak try. Kita orang baru nak try. Sebab tengok orang lain buat, kita rasa nak buat lah. Okay, untuk pengetahuan korang, kita orang baru je main FPV ni, betul? Jadi sekarang ni kita nak cuba improvekan kita punya shot dan kita nak try. Sebab tengok banyak orang guna GoPro kan. So, mungkin shot guna GoPro lebih cahaya kan. Jadi kita tengok macam mana. Okay, macam tu je. Okay. So pasang dia macam tu lah. Okay, try pasang. Nanti dia dekat sini. Okay. Kena buka ni lah. Tak tercabut kan dia? Ni ada skru. Oh, kena skru lah. Kena buka skru dia. Okay, kita buka dulu lah. Oh, okay. Dia ada skru dia, nanti dia mouse. Okay lah, maknanya tak tercabut dah. Tak ada lah. Tadi on the way dalam kereta ni, aku tu tanya barang ni kan. Kalau beli benda tu, apa pasang tu tak tercabut ke GoPro kan. Kalau GoPro cabut, hilang lah GoPro. Spender lah kita ni kan. So kalau pakai skru insyaAllah okey lah kan? Betul tak? Okay. Aku rasa kalau terlanggar pun sebab ada skru kan. Aman lah, aman, aman. Aman lah, aman, aman. Okay. Kita nak main kat mana depan ni? Okay, nak try ni bukan kat sini lah. Bukan dalam studio lah. Jangan pergi keluar sekejap kat area-area sekitar ni. Kita cari tempat lapang ke, tempat yang boleh main drone. Sekarang ni waktu petang. Okay. Kita jumpa di spot kita try benda ni. Jom. Ini kita pasang skru, takkan nak tunjuk kan? Jom. Tunjuk sikit. Ah, wih, kalau hijau tu GoPro. Ah, kita semangat ni, semangat. Tadi semangat. Tadi kita lambat lama sikit sebab pasal benda ni lama. So sekarang ni sebenarnya dah macam dah nak maghrib ni. Tapi tak apa, nak maghrib pun cahaya masih ada lagi. Jom, jom. Kita, at least kita boleh test low light kan. Fly kat depan-depan ni je. Let's go, let's go. Cik baki. Ramai sangat orang kat sini kan. Eh, tapi ni ramai sangat kan. Depan sana ada satu spot, kawasan lapang. Itu ada padang orang main bola. Kita main kat situ lah. Okay gang, macam ramai sangat orang kan. Kita cari depan sikit lah bro. Boleh. Okay, ni sekejap lagi. Kiri. Kiri. Okay, sini. Ini ada kawasan kilang lah, masuk kanan. Kilang masuk kanan. Sini at least tak banyak kereta. Tuang kat ni ada tempat parking. Masuk depan. Nampak ni ada tempat spot ni. Kan ada macam kawasan nak masuk sini boleh. Tapi ada anjing lah. Anjing kan. Kanan. Masuk kanan. Boleh. Nampak ada ruang parking kan. Aku shoot yang Mustang kat sini. Oh, ya ke? Okay gang, marilah. Okay, kita naik kat sini. Ada kawasan parking lapang, area lampang ni. Okay, so kita naik kat sini lah, boleh? Boleh. Okay, jom. Tapi sekarang ni dah gelap ni. Kita tengok kita punya keupayaan. Ni GoPro 7. So ni aku ada buat pembaruan lah dari segi propeller. Aku tukar pada propeller ni, aku beli low noise. Ni terpatinya barang lah. DJI tak keluarkan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, aku start record kat GoPro. Betul, ya.
saksikan footage daripada GoPro ni, tengok macam mana. Let's go. Masih rekod lagi. Okay, GoPro. Tolong padam kan. Alright, footage dekat dalam ni. Okay, so video tadi daripada GoPro. Okay, maknanya berjaya rekod lah kalau kita tengok sini. Jadi, tapi korang dah tengok tadi. Okay, itu sajalah untuk episod kita kali ni. Terima kasih menonton sampai ke saat ini. Okay, terima kasih banyak. Okay, lepas ni kita buat apa? Aku rasa kita isi perut dulu. Dia aku dah SMS budak-budak Jakarta. Ya. Yeah. Ajak video call. So nanti malam kita sambung untuk episod seterusnya. Kita akan bersama dengan sahabat kita di Jakarta, Hai Cinta Jakarta. Stay tune di channel kami, Hai Cinta TV. Kita jumpa lagi next episode di untuk orang Jakarta. Jom. Assalamualaikum. Salam cinta, Hai Cinta. Ciao.